kedatangan tamu yang sangat mulia, yaitu Bapak Jenderal Haji Abdurrahman sebagai Kasat Republik Indonesia. Nah, ini kunjungan kedua kali. Pertama kali dulu masih Pangkostrat, sekarang sudah Allah memberkatinya, memberi kepercayaan dari bintang 4 sebagai Kasat, maka datang lagi ke PBNU. Hanya perlunya silaturahim, dan saya pun mengucapkan selamat. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah selamanya. Sukses, amin. Selamat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya silaturahim dengan Bapak Kiai dari Guru Indonesia, dan ini sudah ke beberapa kali karena kebetulan memang saya satu daerah juga dengan beliau, sehingga hubungan emosional luar biasa. Dan saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Kulon Nuwun, ini sudah menjadi keharusan ulama dan umaroh itu harus sangat-sangat dekat, sehingga Republik ini akan semakin kuat. Dan saya mohon doa restu kepada Kiai untuk nantinya Angkatan Darat akan amin. Semoga mendapat berkah dan seluruh prajuritnya diberikan kekuatan baik lahir maupun batin untuk tetap menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam Al-Qur'an dikatakan begini, fal ya'budu rabb hadzal bait, ibadah itu bagian ulama. Wa amanahu min khauf, stabilitas keamanan kasat. Kasat. Amin. Terima kasih. Kami dari PBNU sudah mengumumkan Lajisnu dihubungi oleh Mas Wahib, sudah berkunjung di sana dengan sedikit, dan Ali Yusuf sebagai Ketua Lembaga Bencana Alam ikut hadir dalam menanggulangi bencana Semeru. Kita ikut bela sungkawa pada mereka yang korban, dan semoga mudah-mudahan Allah berbanyak sesuatu.